Religi itu bagaimana kamu mengambil, mengartikan sesuatu yang berefek pada dirimu. Dan menurut saya di dunia ini tidak ada apapun, benda apapun, barang apapun yang bisa kamu terima dengan indera yang punya arti secara dasar positif atau negatif. Kamu yang memberi arti dia positif atau negatif. Itu mendekatkanmu kepada Tuhan atau menjauhkanmu kepada Tuhan. Pesoknya apa lek? Nenek gue ngerajangi ya apa? Nenek gue ngetok kupengmu ya lek? Korek ya apa lek? Nenek gue nyepet rokok ya apa gue aku? Nek gue ngobong omahmu ya lek, nutuk ya apa lek, nek nutuk dasmu ya lek, nek nutuk saron ya apa. Jadi ya, semua segala sesuatu itu mengandung positif dan negatif bagaimana kamu memperlakukannya. Jadi, gue dulu apa-apa ini soal religi. Wong Fir'aun aja bisa membawamu mendekat ke Tuhan. Jangan kayak Fir'aun gitu toh. Jadi, baik buruk religi atau enggak itu tinggal bagaimana kamu mengambilnya.